Survival bersama ya. Kawan kita ya, kawan jauh ada muram-muramnya sedikit, sorry guys ini agak sek dikit, pokoknya kawan jauh ya. Di sini kita bakal mencari hal yang benar-benar belum pernah kita cari, yaitu aneh dah, ikutin terus dah pokoknya ya. Oke, tadulu baju. Nah ini baju gua dah. Jadi kita nggak cuma berdua ya di sini. Betul. Berpuluh. Nanti kita apa ya? Suatu penghargaan terbesar kita datang si Ketak. Oh ini yang salah satu pemain di film Tuyul dan Bayu. Nah kali ini kita bersama Big Reptil Channel. Nah, kalian bisa tanya kenapa namanya Big Reptil? Apa yang mau ditanya? Enggak ada apa sih? Gaji. Di tenda baju lu hilang. Oh. Ini dia bangun tenda sebelah nih. Pelakunya nih di tenda sebelah. Pantesan. Marah. Nah, nih Bang. Bang Oji. Bang Oji mungkin banyak yang penasaran, Bang Oji beratnya berapa sih? Wow, beratnya waktu pas ditimbang, susah aku ceritainnya. Harus pakai timbangan lapak. Oh, timbangan? Oh enggak, pakai timbangan JNE. Iya, benar. Yang kotak gede gitu. Iya, berapa? Oh, apa? Timbangan lapak. Timbangan lapak, oh, iya, karena pakai besi-besi. Nah. Mau tahu, kita lihat timbangan ya? Ikutin terus. Mau channel kita? Matahari, pucat. Pucat. Terus ikutin terus. Kita harus goyang, jalannya begini, karena nanti editor kita di gempa kita. Oh, gempa ya. Setiap kita jalan gempa gitu ya. Terus saya harus jatuh. Bohong guys, gue biasa aja. Ini settingan guys. Settingan. Bang Oje, Bang dan Bang Diki. Nah, ini mumpung lagi di pantai ya. Nah, ini kita mumpung lagi di pantai. Bang Oji, kita pengen seru-seruan. Nanti kita akan mencari sesuatu binatang yang ada di pantai. Kayak apa ikan, aja? Ada ikan, udang, kepiting, binatang, ya? Ada jin, titik, tuyul. Wah, dari tadi nahan ketawa, bener. Tapi gimana ya kan? Nah, kita ajak Bang Diki dan Bang Oji untuk mencari sesuatu yang bisa kita makan atau yang nggak bisa dimakan dan kita makan. Betul. Tuh Bang Oji, nah ini Jakarta tuh masih punya pantai yang bersih Bang Oji, ya? Ya oke. Okay. Jadi di pantai Jakarta ini Bang Oji banyak sekali kehidupan. Ya Bang Oji. Jadi pelanggaran. Bang Oji kita akan bawa ke sana Bang Oji ya. Oke okay guys, tadi kan sudah mengikuti orang-orang yang tadi yang aneh matahari buram. Sekarang kita berpencar, ingin mencari salah satu yang bisa dimakan ya. Iya, bisa dimakan. Sebenarnya gue bingung mau ngapain. Iya, biasanya kita kan cuma nge-review ular. Tiba-tiba kita ada di pantai, coba bayangin. Iya, gitu. Gak ada reptil, tapi gak apa-apa. Kita seru-seruan aja. Wah. Jadi sebenarnya kita malas dengan bermain menangkap ikan dengan cara ini. Biasa kita pakai tangan gitu kan. Tapi karena berhubung Bang Diki wadahnya besar. Bang Oji. Ya Bang Oji wadahnya besar. Jadi kita pakai buku aja. Oh, ini bukan payung Bang? Oh bisa kalau buat payung bisa. Ini emang asalnya dari payung nih Bang. Oh asalnya dari payung. Nah ini kita udah bawa jeroan ikan. Iya. Nanti kita taruh di dalam. Kita taruh di dalam. Oh ini buat umpan ya, buat umpannya. Nah, jadi kan enggak dikasih beban berat, Bang. Nanti kan kita kasih batu berat. Kita dalam dia ya. Benar. Itu dalamnya ada jenglotnya, Bang. Nah, betul ini jenglot. Nah. Ini kodamnya. Asal kalian tahu, ini sebenarnya udah kita isi, Bang. Oh, udang kodam. Udang rebon sama terasi. Kirain kodam. Buat aroma di dasar laut. Kirain Abang mau jual obat.
kemarin. Oh iya, iya. Kayak lagi presentasi ya. Oke, okay. Ini produk baru, Bang. Jadi kita masukin jeroannya di sini. Okay. Nanti kita kasih batu, biarin dia tenggelam. Habis itu kita bermain air, Bang, sembari nunggu kita nanti terisi. Kita enggak tahu nih isinya ada apa aja, ya kan? Kali aja ada Bang Oji. Enggak bisa. Ada udang, ada kepiting, ada ikan, Bang. Oh iya, soalnya kan ada batunya ya. Yeah. Ada udang di balik batu. Ada Oji di balik batu. Oh, Bang Oji kita ke sana. Gua fokus sama ini ya. Kalau Bang Oji dan Bang Oji. Gua ketawa ternyata goyang, guys. Kita ke sana, Bang. Oke, okay, taruh bubunya, yuk. Ayo, 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 ayo. Taruh, taruh. Nah, nggak bakal kabur, betul nggak bakal kabur. Dan ini kita taruh tandai, misalnya ya, kayak kita tandain seperti ini. Ya udah, setelah ini kita tinggal. Bubu udah terpasang di sini. Saatnya kita bermain sama si kentang. Oke. Okay. Hey, iya. Benar-benar. Udah, yuk, ayo. Wow. Jadi kalau pantai Ancol itu masih banyak banget habitat-habitat yang bisa kita makan. Ada satu ini ya. Kita coba hitung. 1 2 3 Ada 3 ekor rajungan, ada 2 ekor ikan. Jadi ikan yang kecil-kecil pada nyangkut. Kalau ini ada berapa? Wah, ini banyak. Ada. Woi, ikannya gede banget ikannya. Kenapa nih? Ada tiga, tajam kayak ini. Oh iya. Ini kayak lele gitu ya. Oh iya. Ini baru lihat ikan gila begini. Nah, gua nggak tahu nih jenis ikan apa. Yang jelas dia berkumis kayak ikan lele. Ada berapa nih, Bang? Hatilah ada 3. 1, 2, 4. Ada 4. 5. 5 yang kecil nih. 5, 6, 7, 8. Kita hari ini mendapatkan 8 ekor rajungan. Ada 4 ikan, gua enggak tahu jenisnya ikan apa. Ikan baung ya kalau di Italia.
Udah. Ya udah sekarang samperin Bang Diki. Bang Oji. Oke, Bang Oji, gua kebalik mulu. Udah Bang Big dah. Yuk. Oh. I'm still got blurry vision. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. I'm unstable and I'm unsteady. I've lost a million times already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I feel unable and so unworthy. My heart feels heavy, I'm lost already. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. I'm doing the best that I can right now, but it's never enough. I'm not even ready to slow down. Just slow down. I'm so sorry, but I'm not able to slow down. Manis banget. Ini menandakan masih fresh dan masih enak sekali. Jadi masakan kita enak kan? Wow, enak. Enak loh. Dan makannya sudah habis. Makan juga Bang Diki, Bang Oji. Karena yang namanya makan dengan tanpa menteri itu bisa membeli pasar. Betul. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk subscribe. Di channel.
atraksi-atraksi Bang Oji. Menaklukkan pulau-pulau Terengganu Serenom terbesar dunia. Oh, kebayangkan Bang Oji bisa menaklukkan King Cobra dan udara di Ular. Luar biasa. Luar biasa. Ya udah. Pokoknya itulah petualangan kita hari ini. Jangan takut kabaran karena alam sudah menyediakan. Gimana Bang Oji? Oh, mantap, kawan. Enggak ada sisa, habis. Oh. Oke, kawan-kawan. Mungkin cukup sampai di sini ya. Soal kita nanti bakal dilanjutin lagi di lain-lain hari. Semoga kita bisa bermain collab lagi, Bang. Oke, siap bersama kita dan Bang Matahari Pucat. Matahari Pucat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Mantap. Dadah.